Hari ni guys, aku nak kongsikan dekat korang untuk korang dengar nasihat aku ni dan berjaga-jagalah dengan trik-trik jahat daripada telco ataupun penjual SIM card ataupun kedai handphone yang jual SIM card. Kebiasaannya sekarang, telco ni dia dah buat satu sistem yang lebih mudah di mana kalau korang nak daftar satu nombor atau nak convert satu nombor, nak daftar telco baru ke, nak kekalkan nombor lama, korang hanya perlu tunjuk IC untuk di-scan oleh penjual SIM card tu. Scan, dia ada sistem dia untuk scan. Dan scan tu benda yang selamat lah. Tapi korang kena sedar satu benda, ada situasi di mana penjual SIM card ni dia nak mudah. Okay, dia ambil gambar IC korang, dia snap gambar IC korang depan, dia snap gambar belakang IC korang atas tujuan nak daftar, nak daftar punya pasal. Situasi ni berlaku. Sebagai contoh kat dekat kedai handphone yang jual, yang ada jual SIM card jugalah, dia mungkin ada muslihat di mana okay, korang daftar satu nombor dan pendaftaran tu dia cakap okay, dalam 1 jam 2 jam you sudah boleh pakai nombor ni, tapi sekarang I busy nak daftar ni, ada customer lain, you bagi IC dulu, I ambil gambar. Itu bahaya. Sebab bila dia ambil gambar IC kita, bermakna dia dah own IC kita. Kalau boleh, waktu pendaftaran SIM card tu korang kena berada dekat situ, korang kena tengok dia buat macam mana. Pastikan dia scan IC korang sahaja, scan sahaja. Tolong ingat ni, faham? Scan sahaja. Jangan benarkan dia orang ambil gambar, snap IC korang. Itu lebih bahaya. Tapi tak tahulah, kalau ada telco yang buat sistem macam tu, kena ambil gambar, lepas tu kena upload dalam sistem. Disebabkan ambil gambar IC orang, snap gambar IC orang, boleh menjadikan banyak fraud case. Fraud case ni kita panggil macam case palsu. Sebagai contoh, tiba-tiba korang terima panggilan daripada mana-mana telco cakap korang ada hutang, korang pakai bil. Itu salah satunya boleh jadi fraud case. Sebab fraud case tu kenapa? Sebab IC korang ni, ada orang simpan IC korang, gambar IC korang. Sebelum ni pun aku ada pengalaman di mana jual SIM card lah, tapi aku tak, aku cakap terang-terang, aku tak buat kerja bodoh macam tu, kerja jahat tu aku tak buat. Mendaftar secara online, bila kita daftar satu SIM card tu, kita perlu scan IC. Tapi macam mana ceritanya sekarang? Engkau jauh, aku jauh. Macam mana aku nak hantar IC kat kau? Takkan aku nak pergi jumpa kau hantar IC? Malas aku, jauh. Kau sanggup ke nak datang tempat aku nak bagi, nak scan IC aku? Kau pun tak sanggup. Jadi jalan yang paling mudah adalah kau WhatsApp je IC kau. Korang ambil gambar, cekek depan, cekek belakang, korang hantar dekat seller tu menggunakan WhatsApp ataupun apa-apalah, Messenger ke Facebook, apa-apa instant message, korang hantar directly macam tu. Jadi seller akan terima IC korang sebagai gambar, gambar JPEG apa format sekalipun, dia still terima dalam bentuk file gambar, bukan automatic scan. Jadi dekat situ kemungkinan seller ni betul, okay, dia dah dapat gambar korang, dia upload ke sistem untuk daftarkan korang SIM card baru. Tapi korang kena ingat, kalau seller tu jahat, ada benda yang korang tak sangkakan dia akan buat juga. Kalau dia jahat lah, dia orang dah memiliki satu IC yang ownernya adalah korang, dan benda ni agak bahaya. Jadi aku nak bagi tahu kat korang, telco ni sebenarnya dia ada target tau. Dia jumpa dekat penjual SIM card, okay, bulan ni you daftar, you untung segini-segini tau. Okay, tapi kalau bulan, setiap bulan you boleh jejal, sebagai contoh 30 pendaftaran untuk SIM card ni, kita akan bagi bonus lebih sikit lah, you ada untung sikit. Benda tu bahaya guys. Sebagai contoh, penjual hanya dapat jual 28 SIM card bulan ni, jadi dia perlukan 2 lagi customer untuk pendaftaran baru. Dikhuatiri sebab nak kejar lagi kuota dapat bonus tu kan daripada telco. Semata-mata 2 pendaftaran baru, IC korang yang dia snap dalam phone tu, ada simpan dalam phone orang, jadi mangsa. Dia ambil satu SIM card, daftar, ceking, okey, ambil ni pakai IC yang lain pula, ceking, aktif, dia dapat 30 number aktif untuk bulan tu dan dia orang dapat bonus. Dan disebabkan tu, macam-macam bahaya boleh berlaku. Sebagai contoh, nombor tu disalahgunakan. Bila dia dah scan, mungkin dia boleh jual dekat, okey, ada brother ni nak daftar nombor, tak bawa IC, okey bang, saya ada nombor ni, kalau nak pakai, pakai terus, bayar je SIM card ni RM10. Dah, satu hal lagi, ada satu lagi situasi di mana orang nak beli SIM card ni, alamak bang, tak bawa IC lah, dia suka hati mak bapak dia, seller ni dia ambil IC lain, okey, daftar tak cacat-cacat, okey bang, dah boleh pakai, semata-mata nak nombor tu aktif dan boleh dijual dekat pengguna. Jadi fahamkan benda ni, bahayanya kalau korang daftar SIM card baru menggunakan gambar. Kalau boleh korang kena daftar depan-depan, elakkan penggunaan melalui WhatsApp ni, pendaftaran melalui WhatsApp. Korang kena ambil gambar IC korang, hantar dekat penjual. Dekat situ bahaya. Aku tak cakap lah semua penjual macam Hanan. Tak, ada penjual-penjual yang jujur, dia ambil IC kita tu, dia daftarkan yang sepatutnya lah. Tak adalah dia nak guna, salah gunakan IC kita untuk daftarkan nombor lain, nombor lain nak kejar target punya pasal. Tapi benda ni sekadar berjaga-jaga kepada korang, cukup lah sekadar korang faham benda ni dan korang tahu berjaga-jaga.
Dah nice dah untuk aku. Sekurang-kurangnya lepas juga tanggungjawab aku nak bagi tahu korang supaya tak kena tipu dengan seller-seller SIM card yang tak boleh percaya ni. Jadi guys, amalkan daftar SIM card depan-depan dan amalkan untuk tengok cara pendaftaran tu sama ada scan atau snap IC korang. Ambil gambar IC korang. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau guna. I'll see you guys on my next video. Bye.